Berikut adalah hasil semifinal Kumamoto Master Japan 2023. Di semifinal tunggal putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat, Bewen Zhang, dengan skor 21-12 dan 21-13 dalam durasi 36 menit. Dengan demikian, Gregoria Mariska Tunjung berhasil lolos ke babak final dan akan melawan pemain China, Chen Yufei. Chen Yufei berhasil mengalahkan pemain peringkat satu dunia, An Seyong, dengan skor 21-18, 20-22, dan 21-8 dalam durasi 1 jam 15 menit. Di semifinal ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, berhasil mengalahkan wakil Korea, Seo Sengjae, Chae Yujung, dengan skor 20-22, 23-21, dan 21-13 dalam durasi 1 jam 8 menit. Di pertandingan selanjutnya, ganda campuran China, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan ganda campuran Jepang, Yuta Watanabe, Arisa Higashino. Sementara itu, pertandingan di Court 2 akan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan dibuka oleh partai ganda putri yang mempertemukan Rena Miaura, Ayako Sakuramoto, melawan Zhang Suxian, Zheng Yu.